Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan saya Zakaria Hobir, ingin menjawab pertanyaan dari media sosialnya Salam. Menarik. Dari pertanyaan yang disampaikan, berikan contoh teladan yang baik. Dakwah hari ini yang kita butuhkan bukan sekedar lagi lewat lisan, tapi dakwah dengan bilhal, dengan perbuatan, dengan tindakan. Apalah arti kita bisa nyuruh orang bersih-bersih sementara kita nggak bersih? Apalah arti kita nyuruh orang bersedekah sementara kita nggak mau sedekah? Kita teringat bagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswah, menjadi contoh teladan, dan beliau tidak pernah sedikit pun memaksa orang-orang non-Muslim untuk memasuk Islam. Tapi dengan keluhuran akhlak budi pekerti beliau, ini yang menyebabkan orang-orang bisa mengambil pelajaran terbaik dari akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kok teringat dari apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dari satu ucapan beliau, min fitnatil alim ayyakunal kalam minal istima'. Hari ini, maaf nyun sewu, godaan terbesar dari orang-orang yang berilmu adalah lebih senang berbicara daripada mendengarkan. Boleh jadi lebih senang menyuruh daripada memberi contoh. Lebih senang menyuruh daripada memberikan contoh-contoh yang terbaik dari teladan yang kemudian harusnya kita berikan. Boleh jadi ketika kita sudah memberikan teladan dengan perilaku kita, dengan tindakan kita, itu menjadi wasilah, menjadi hidayah terbesar dari Allah kepada saudara-saudara kita yang non-muslim. Tanpa ada paksaan, la ikraha fiddin. Jelas, dalam agama dikatakan tidak ada paksaan bagi kita untuk mengajak orang-orang non-muslim untuk menjadikan Islam. Tapi berikan yang teladan yang terbaik, insya Allah menjadi wasilah. Dan kita memohon kepada Allah agar diberikan ketetapan, keistiqomahan terhadap hidayah yang sudah kita berikan. Semoga jawaban yang singkat ini memberikan hidayah dan memberikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat salam, jawaban yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa mendapatkan hidayah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.